Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jempol Unik Ampat. Kali ini saya akan memberikan informasi kepada kawan-kawan para pemancing di mana saja berada. Saya akan memberikan satu tempat mancing yang luar biasa, yaitu di Bendungan Wais Kampung. Dan ini adalah salah satu spotnya yang ada di Bendungan Wais Kampung. Monggo, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan inilah salah satu spotnya, spot mancingnya yang ada di Bendungan Wais Kampung. Terletak di antara Ratu Banyu dan Ratu Mas. Cuaca agak mendung nih dan sudah gerimis. Itu banyak sekali para pemancing. Ada yang pasang popo, ada yang mancing tuh. Banyak sekali yang mancing. Dan untuk informasi akses jalan itu masuk dari sebelah kiri sebelum gerbang Bendungan Wais Kampung Kabupaten Pringsewu. Jadi ada jalan ke arah sebelah kiri, itu ikuti saja sekitar 500 meter kita sampai di spot mancingnya. Lihat ikannya. Iya. Kecil-kecil, Om. Ikan wader ya. Ikan apa namanya? Wader betok gabus. Ada ikan nila juga ini. Ada lelenya juga. Lele apa baung? Baung. Ada ikan baungnya, Mas Bro. Ikan baung tuh. Dan ini spotnya ada di Bendungan Wais Kampung. Ini bagian genangannya ini. Tuh di sana juga banyak yang mancing. Ini kata si bapaknya ini air sedang surut, Pak ya? Naik, malah. Ini malah naik. Naik. Ini. Jadi kalau naik ikan besar-besarnya itu agak susah ya. Di popping ikan kutuknya. Tiap hari ramai sini, Pak? Ramai kok. Sampai dari mana? Dari Tenggumpul. Oh, udah Pringsewunya. Nah, ini dia spotnya yang banyak yang mancing di sini. Termasuk Bapak ini dari Pringsewu. Oke, segitu saja informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemancing bahwa inilah spot yang ada di Bendungan Wais Kampung, berada di antara Banyu Ratu dan Ratu Emas. Yang di sini silakan gerbang mengkol kiri. Segitu saja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, ladang pahala buat kami. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jempol Unik Ampat. Mantap.